Ya, oke. Jadi ini harganya itu studio foto mewah gini ya, ada backgroundnya ya. Ini harganya itu 50.000. Ya, harganya 50.000, lu bisa langsung DM ke Beta Boyo 6 di Surabaya ya, bisa DM kalau mau. Hai, jumpa lagi bersama gua di YGM. Oke ya. Di video kali ini, sebelum gua ngucapin terima kasih buat kalian semua yang udah nonton channel YouTube gua. Terima kasih semua ya buat kalian yang udah stay tune di channel YouTube gua, udah menunggu-nunggu video gua ya. Di video kali ini gua akan memberitahu lu ya bahwa gua punya teman ya di daerah Surabaya ya. Nama akun Instagramnya itu betaboyo6 ya. Itu dia tuh menjual ikan cupang, tentunya ikan cupang super black. Ya, nanti ya kita akan reviewkan produknya seperti apa. Dan yang bagus lagi nih, dia juga menjual studio, alat studio buat foto-foto ikan, tapi studionya ya. Jadi alat itu seperti ini ya, nanti kita akan buka seperti apa ya, ini seperti apa, kita akan review ya. Nanti kalian bisa tanya-tanya di DM di akun Instagramnya ya, atau di nomor WA-nya. Untuk beli kayak gini, para seller sangat penting banget ya. Jadi langsung aja kita simak. Oke, jadi kita akan membuka ininya ya, seperti ini ya. Nah ini alat studionya ya, tuh seperti ini tuh, ya. Ini tuh ya, kita akan pasang seperti apa, gue juga nggak ngerti ini ya. Ini ada ininya ya, tuh. Ini adalah mungkin ini background belakangnya ya, ada background putih dan background warna hitam ya. Gue juga belum pernah pakai ini nih, norak gue nih. Tuh, gimana ya? Buset. Gue kok norak ya? Ini gimana ini? Tarik ini. Ya. Jadi ini ya, ada seperti ini tuh, ya. Seperti ini, ya. Mungkin ini kita lipat dulu ini. Ini ke dalam sini. Di sini ada penjepitnya. Itu ya, dan ini juga itu, lalu sini gua nggak tahu deh. Oh begitu ya, ulangi. Jadi ini kita taruh sini ya. Nah, sini ada ininya. Nah, bolong dia. Lalu kita jepit sini, ya. Nah, begitu ya. Baru sini juga. Ulangi lagi. Nah, dan di sini dilengkapi dengan lampu ya, tuh lampu. Dan lampunya itu ada
tutupnya. Ada apa namanya? Ada colokan USB-nya ya, seperti itu ya. Dan ini kita dapat satu set dengan ininya ya. Dapat satu set dengan USB-nya ya. Jadi dilengkapi dengan kabel USB-nya buat taruh listriknya ya. Nanti itu kabel itu dicolokkan di sini. Nah, di sini. Di sini tuh ya. Di sini ada kayak gini. Nah, kita langsung colok aja gini. Ini ya colok. Tuh ya. Nanti ini begini ya. Nanti ini kita colok di USB listrik ya. Nah, sekarang di sini itu ada ininya, ada apa? Ada ininya, backgroundnya. Misalnya kita background warna putih begini ya. Di dalam sini itu ada cantolan buat background itu. Ini kayak begini. Tuh. Ya. Di sini juga ada ya. Tuh. Jadi ini tinggal kita cantolin aja di sini ya. Cantolin di sini. Dan di sini. Ya, seperti itu ya. Itu. Ya, ini jadi udah ketika gua calain listriknya itu seperti ini gitu, ya. Nah, nanti ketika begini kita bisa langsung kasih apa namanya? Soliternya ya. Nanti akan gua ambil soliternya ya. Nah, ini ya. Subungan gue itu nggak punya soliter kecil. Ini soliter gua agak besar seperti ini kira-kira ya. Jadi nanti seperti ini kalau buat foto-foto gitu ya, studionya. Nanti karena soliter gue ini besar, ukurannya itu 20 cm. Jadi kalau bisa lu soliter 15 cm aja segini. Jadi enak, backgroundnya masih kelihatan sampingnya gitu ya. Seperti itu. Nah, kita akan coba apa namanya, ikannya. Nah, kebetulan Beta Boyo 6 ini juga lagi panen Super Black ya. Ya, ikannya seperti apa? Buat kalian yang pengen tahu ikan-ikan Super Black ya Beta Boyo 6 ini, mari kita lihat ikannya dan gua akan ambil. Ini pun ikannya adalah kiriman dari Beta Boyo 6 ini ya. Seperti ini ikannya nih. Jadi ikannya itu seperti ini, kita akan ambil ya. Seperti ini ya. Ini adalah ikan Super Black dari Beta Boyo 6 ya. Yang kebetulan lagi panen ya. Lagi panen. Jadi buat kalian yang mau ikan Super Black seperti ini ya, kalian bisa dapati di Beta Boyo 6 di Instagramnya. Lu bisa langsung DM ya, langsung bisa DM tanya-tanya ikan cupang Super Blacknya, atau mungkin bisa tanya-tanya masalah studio fotonya ini seperti ini tuh ya, seperti ini tuh ya, keren kan, mantep tuh kan tuh. Dari sisi samping seperti ini. Nah, nanti kalian bisa taruh soliternya agak lebih kecil lagi. Ini gue gede nih, soliternya lebar 20 gitu. Jadi terlalu besar kalau buat ini gitu ya. Seperti ini ya. Cuman ikannya belum mau ngedok ini, karena ikannya ini baru sampai bareng sama box studio fotonya nih. Jadi ikannya belum dikasih makan karena sampai sore-sore gitu ya. Tuh. Nanti kita lihat aja ikannya mendoknya seperti apa ya. Nah, itu. Nah. Tuh ya. Tuh ikannya tuh seperti ini ya. Ikan-ikan itu seperti ini. Jika kalian ingin ikan seperti ini ya, kalian bisa beli di Beta Boyo 6 ya, bersama alat studio fotonya seperti itu ya. Tuh,
Keren lah, ikannya juga keren ya. Gue ini kurang apa namanya, paham juga tentang Super Black ya. Super Black yang bagus itu seperti apa? Karena gue sendiri bermain di ikan-ikan warna gitu ya. Tapi sepengetahuan gue ya, Super Black itu harus yang hitam semua ya. Mungkin kalau di Beta Boyo ini yang hitam semua juga pasti ada gitu. Cuma kalau yang ini kan ada apa namanya, ada tulangan ekornya tuh berwarna tuh ya. Mungkin kalian bisa dapeti juga yang tidak ada tulangan ekoran warnanya gitu, warna-warna silvernya itu, bisa mendapatkan yang lebih hitam pekat lagi seperti itu ya. Jadi buat kalian yang mau belikan cupang Super Black atau studio fotonya ini, bisa langsung aja ke DM Instagramnya betaboyo6 ya, di wilayah Surabaya gitu ya. Nanti bisa DM atau bisa WA, nanti kita cantumin semua WA nya di sini ya. Oke, okay. Oh ya, jadi seperti ini ya tuh, buat studio foto gitu ya. Buat kalian yang mau beli alat studio fotonya ini ya, nanti tinggal cek di deskripsi aja. Oke, okay? Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, mungkin cuma sampai situ video gue. Semoga video ini bermanfaat buat lo ya, dapat menambah pengetahuan tentang penjual Super Black dan penjual alat foto studio ini. Oke, okay? Jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton video gue. Terima kasih banget. Oke, okay? Tetap semangat di ikan cupang, jangan kendor, semangat dan semangat. Oke, okay? Salam cupang Indonesia.